السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-8, Hamim Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka pahala yang tidak putus-putus. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dunia amatlah indah dan menawan. Yang dikatakan dunia sesuatu yang amat menyeronokkan, baik pangkat kebesaran, baik harta kekayaan, semuanya menggiurkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kita bergaul dengan dunia, mengambil dunia. Tetapi Allah peringatkan kita, yang lebih baik, yang lebih menggiurkan, yang lebih membahagiakan daripada dunia dan segala isinya. Allah peringatkan kita. Ayat 15 Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu, aku beritahu kamu, khairin min dhalikum, benda bi khairin min dhalikum, perkara yang lebih baik dari dunia dan segala isi, yang kadang-kadang manusia tipu menipu kerana nakkan dunia yang sebentar ini.
Kadang-kadang manusia bunuh membunuh kerana mahukan dunia yang sekejap ini. Kadang-kadang manusia rempuh halal dan haram, ditangkap oleh pihak berkuasa, rasuahnya, penipuannya, pengubahan wang haramnya, melindungi orang-orang yang jahat. Kadang-kadang orang-orang yang berpangkat yang didedahkan baru-baru ini oleh Ketua Polis Johor, beberapa orang pegawai-pegawai di Bukit Aman yang menjadi pelindung kepada gangsterism, kepada pengubahan wang haram. Semua itu untuk apa, tuan-tuan? Dunia. Sanggup manusia kerana dunia. Dia tak peduli dah. Allah beritahu kita. Mahu tak, kata Allah, unabbi'ukum, aku beritahu kamu, bi khairin min zalikum, yang lebih baik daripada dunia itu. Kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, iaitulah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Puasa untuk apa, tuan-tuan? Takwa. Puasa kita nak dapat apa? Takwa. Kita dapat tak manfaat lain? Dapat. Antaranya, kurus badan, kurang sikit berat. Itu memang dapat. Saya hilang 5.5 kilo. Alhamdulillah, tak payah jogging-jogging. 5.5 kilo hilang. Itu benda normal. Dan tak salah, kata ulama. Dalam Islam, tak salah. Kita puasa-puasa ni, sambil-sambil tu kita menyembang dengan orang rumah. Yang oi, kutlah nanti 13 Mei nanti, bulan Hari Raya nanti 13 Mei, Hari Khamis tu, timbang-timbang, kurang sikit berat badan abah. Berat, berkat puasa. Dia ada niat nak kurang berat badan dia. Ulama' bahas, boleh tak macam tu? Jawab dia boleh, tak salah. Ulama' qiyas kepada seorang yang berjuang fi sabilillah, kan, dia berperang di jalan Allah. Sambil dia berjuang berperang tu, dia bela Islam, tapi hati kecil dia, ya Allah, kutlah habis-habis perang ni, bolehlah seringgit harta rampasan perang. Tak salah, boleh. Sebab memang dia akan dapat ghanimah. Dia niat begitu sambil-sambil perang tu. Menang sat lagi, ya Allah, bolehlah seringgit dua habuan beli rokok. Berhenti lagi. 23 hari lah puasa. Berhenti tak lagi? Dah ustaz, berhenti belah siang. Belah malam balun, ustaz, jangan cari pasal. Wal ayazabilah, berhentilah tuan-tuan, tabiat tak elok tu, buanglah. Depa jawab pula hadis sahih, depa kata kilang rokok dok ada. Nak buang lagu mana? Depa pakai hadis mutawatir. Maka jawab olehmu, hisaplah sekehendak hati. Itulah jawapan dia. Tuan-tuan, dia teringin nak dapat harta rampasan. Boleh, tak salah. Tak lari niat dia. Ulama' kias ke puasa. Boleh. Sambil-sambil puasa, teringin nak kurang berat badan. Tak ada salah. Timbang nanti 13 Mei. Kamu raya 13 Mei, tarikh keramat. Harap tak ada dah, tak jadi dah, insya Allah.
Timbang-timbang 13 Mei tahun 1969 lah. Sini saya tak tahulah, saya di Selangor waktu tu memang hantam betul. Waktu tu saya 4 tahun, 5 tahun. Lari pergi Batu Kantongan naik truk, ngat lagi momen tu. Tu cerita lama. Timbang nanti 13 Mei minggu depan kami kita raya. Timbang-timbang tengok naik 6 kilo. Something wrong. Dia puasa dengan jin sekali, duduk dalam perut dia. Makan punya kuat, wal ayazabila. Dia mesti kurang. Itu manfaat yang kita akan dapat walaupun kita tak minta. Itu benda biasa. Kurang makan, kuranglah berat badan. Biasa. Baik. Allah kata, aku nak bagi untuk orang yang bertakwa. Ingat, puasa hasil dia takwa. Teringat ucapan Sayyidina Umar. Umar kata, pakaian yang paling baik untukmu, nama dia takwa. Itulah pakaian yang paling baik untuk kita, nama dia takwa. Dan Allah pun sebut dalam suratul A'raf, walibasut taqwa dzalika khair. Kata Allah, pakaian nama takwa itulah paling baik sekali. Allahu akbar. Baik. Fatah ayat 15 Ali Imran. Untuk orang bertakwa, tadi Allah sebut dah, dunia tu tak ada apa wahai orang beriman. Dunia tu boleh ambil, tapi aku nak beritahu kamu ada lebih dahsyat daripada dunia dan segala nikmat dia, iaitu kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Allah kata jannatun, aku nak bagi dia syurga. Allah, ya Allah, ya Tuhan, syurga. Lalu Allah sebut dalam ayat tu beberapa sifat syurga dan apa ada dalam syurga. Ini dia panggil jenis ayat-ayat motivasi. Ayat yang Allah motivate kita supaya masuk dalam syurga. Macam sekarang kan, kalau kita bahasa kasar, kita panggil promosi Aidul Fitri. Promosilah. Buy one free two. Bukan buy one free one. Buy one free two. Kan dia iklan 30%, 70%, t-shirt baju mahal-mahal jadi tinggal RM50, harga beratus. Habuan hari raya dahlah PKP. Belegak tentu lah. Kedah lima daerah PKP. Tak boleh pi mana. PKP, pi mai tentu PKP. Tak boleh pi mana, lima daerah. Allah, tak apalah, sabar sah. Yang penting bolehlah belegak keluar daerah, tak boleh. Sakat belegak tu bolehlah dibenarkan kemarin. Cuma raya pertama aja untuk PKP. Hak PKPB, PKPP yang mereka boleh sampai 3 Syawal. Hak PKP, PKP sedah sehari tu. Jadilah kut ziarah jiran ke apa, jadilah. Adalah suasana tu daripada terkepung tahun lepas baca khutbah raya tepi katil. Allah, lemah betul kita. Atau ni boleh semayang raya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuma jaga SOP tu, minta tolong. Jaga SOP elok-elok. Jangan duk serbu tak ketahuan. Penjarakan sosial apa semua ni, tolong jaga. Kluster tadarus di Kota Star, mereka tadarus rapat-rapat, kantoi. Di Relau, Kulim Bandar Baru Relau pun kluster masjid tadarus. So tolong jaga kita punya SOP. Nak tadarus sila, jarak-jarak sikit. Baik. Allah kata, aku nak bagi syurga. Ni Allah motivate. Allah promosi kita. Lalu Allah cerita, apa ada dalam syurga? Biar kita syok.
Macam supermarket, hypermarket, dia iklan apa ada sempena Aidilfitri. Potongan sana, potongan sini, dia tarik pelanggan dia datang. Begitulah Allah tarik kita pi syurga. Allah kata, aku nak bagi kamu syurga. Baik. Pertama kata Allah, aku promote dekat kamu dalam syurga tajri min tahtihal anhar. Pertama aku nak sebut dalam syurga ada sungai-sungai. Eh tuan-tuan, tuan-tuan pergi Pulau Sipadan sebelum PKP lah, sebelum COVID melanda kita. Boleh melancung sampai Pulau Sipadan. Ada syilid tengah laut. Tengah laut. Bukan tepi pantai tu, tengah laut. Tidur tengah laut tu. Allahu Akbar. Tengah-tengah tidur, bunyi mesin gun. Pun geng Abu Sayyaf mai pergi. Duk tengah laut. Ada bilik yang lantai dia, kita nampak laut bawah. Punya cantik. Saya tak pernah lah sampai tengok kawan-kawan yang pergi. Meleleh ayat liuk lah kita. Cantik dia tu, nampak laut dalam. Tengah-tengah leno, jos mai, mampu. Dia cukup cantik. Macam mana kita nak bayang syurga, sungai mengalir bawahnya. Allah Allah tuan-tuan, sungai syurga. Sungai syurga ada empat nama dia. Buka ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga nama sungai, jenis sungai ada empat. Banyak mana tak tahu. Sebab Allah sebut dengan jamak lafaz anhar, sungai-sungai. Tapi nama dia empat. Ayat 15 surah Muhammad. Pertama, fiha anharun mimma'in ghairi asin. Pertama kata Allah, sungai-sungai daripada air yang putih bersih. Kita kata mineral water lah, senang. Senang faham, no? Mineral water. Sungai-sungai, mineral water. Air putih. Satu. Dua. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai-sungai, laban. Susu. Bukan tin susu. Bukan kilang susu. Sungai-sungai susu. Pi ambil kopi redik, bancuh cedok tu. Allah. Bidadari tu, tolong bancuh. Kita relax, ambil sokok. Tak mampu eh. Kan? Dia kata syurga dapat semua ustaz. Wokok dapat. Ini. Nanti malaikat bawa puntung api neraka. Apa minta lah wokok. Ha, jangan cari pasal. Muslimin, Muslimat. Sungai apa dua? Laban. Susu. Nak bayang sungai susu. Dua. Tiga. Wa anhar min khamrin lazzatin lisharibin. Beberapa batang sungai dari khamar. Arak. Arak. We need to tahu apa tu. Zalung terkedarah lah binatang semua. Arak. Nak minum syurga. Nak minum arak. Tunggu masuk syurga. Arak pula kata Allah, lazat. Lazat, laziz kata Arab, sedap. Delicious, very nice. Lazatin lisharibin. Arak-arak itu sedap diminum kata Allah. Arak dunia pitanya antara darah arak. Rumah janda, rumah dia, dia tak peduli dah, dah penit. Lawan arus bawa kereta, hati tengok. Tak berlaku banyak. Langgar orang, polis tangkap, cek alkohol level, confirm mabuk. Leceh betul lah. Baik itulah kita minta pemerintah pelan-pelan benda ni. Kilang araknya apa saja, kita mesti ambil serius. Sebab kesalahan ni berat, dosa besar. Nabi kata arak itu ummul khaba'ith, ibu segala kejahatan. Wal'ayyadzabillah. Nak minum arak masuk syurga. Empat. Wa anharun min asalim musaffa.
Asal, asal makna madu lebah. Manisan lebah. Oi nak bayang, madu lebah, sungai madu lebah, pekat dia lagu mana? Madu tiga bahaya. Madu lebah. Madu tiga tanya Piramli. Madu lebah. Macam mana kita nak bayang kepekatan madu itu? Allahu Rabbi. Baik. Allah kata pertama, aku nak bagi kamu syurga. Dalam syurga ada sungai. Sungai pula ayat 15 surah Muhammad, arak, mineral water, susu, kemudian sungai madu. Empat. Baik. Kata Allah lagi, khalidina fiha. Sambung ayat 15 tadi, Ali Imran. Khalidina fiha. Aku nak beritahu, kamu masuk syurga aku bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan ada MOU 10 tahun. Dah, kamu masuk syurga aku khalid, kekal. Allah, kekal, tak keluar-keluar. Tuan-tuan singgah hotel mana, beritahu. Saya petugas haji swasta. Kami petugas haji selalunya bos syarikat. Kalau naik kapal terbang bawa jemaah, first class. Memang kami akan duduk first class. Hotel, 5 star. Sebab apa? Sebab sat lagi nak lanyak kami itu. Sat lagi kita nak kepung Melayu punya perangai di Arafah. Hadui. Kita nak kepung perangai Melayu di Muzdalifah. Kita habaq jangan berebut. Sat lagi bas sampai, dia kira berebut, dia tak peduli. Dia takut tinggal. Nak pergi minum, dia takut tinggal. Kita dengan loud hello, tuan saduk berebut, bas cukup. Tak, dia syok berebut. Tu yang keluar tanduk mutawih. Kita politik. Dia bagi kita hotel 5 star. Ai, duduk lama ke? Dah, 2 minggu, 3 minggu, mesti haji balik. Ai, kita nak keluar balik tu, duk pandang atas bawah hotel tu. Habak kawan, bila lah aku boleh duduk lagi? Dengan katil dia, dengan bilik ayam dia pakai sensor semua. Breakfast dia roti dekat 20 jenis. Lepe, lonjong, bulat, 3 segi. Roti pun kita tak tahu nak makan roti apa. Roti Bengali, roti Mat Saleh, semua ada. 17, 18 jenis. Pegang pinggan, lupi, sa'i, sofa, maruah, roti tak ambil lagi. Baru roti. Allah. Kena keluar dah. Kena. Syurga tak keluar. Anduk. Anduduklah, kata Allah. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila tu sampai bila-bila lah, aku pun tak tahu. Kita fikir jawab dia gila. Tu lah. Tak ada noktah. Syurga. Khalidina fiha. Satu. Dua. Tiga Allah nak bagi. Wa azwajum mutahhar. Aku sediakan untuk kamu azwaj. Pasangan. Bidadari. Aku letak untuk kamu nanti. Kamu lelaki lah kita. Kita akan dapat bidadari. Azwaj. Isteri kita duduk sekali dengan kita. Isteri kita di dunia duduk sekali dalam syurga. Kita dikelilingi bersama isteri kita bidadari, bidadari. Allah hadih bidadari. Kalau kita sembah pukul 4 jawab dia baru habis. Bab bidadari. Cerita cakap banyak tak mau, cukup dengan riwayat menyebut bidadari kalau dia minum air, nampak air itu mengalir dekat tekak dia. Dia minum air, bidadari, air itu mengalir, nampak air itu mengalir kat kulit leher dia. Kulit lagu mana abang eh? Kulit lagu mana abang? Tu belum hal lain lagi. Aku tak boleh sembang banyak tu. Tuan-tuan, itu nikmat
yang Allah bagi kat kita. Sampai sahabat tak malulah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kami dengan bidadari tu ada ehem-ehem ke?" Faham no? Ehem-ehem. "Kami dengan bidadari tu ada ehem-ehem ke? Ada apa macam kami dengan bini dekat dunia?" Nabi senyum. Nabi kata, "Bahkan digandakan nikmat dan kekuatannya 100 kali ganda. Full stop. Meleleh lah pak. Meleleh lah ya dia. Bila bila disebut nikmat dia 100 kali ganda, besar sembang. Dia masuk syurga. Kekuatan dia 100 kali ganda. Tak tertongkat Ali dah tuan. Subhanallah. Ini nikmat Allah bagi. Mana kalau wanita dia jadi isteri, dia duduk dalam syurga, dia kontrol bidadari. Dia duduk sekali. Tidak ada riwayat bidadara, tak ada. Perempuan dapat bidadara, tak ada. Kecuali ada riwayat seorang perempuan yang sampai mati tak kahwin, tapi dia solehah. Dia betul-betul solehah. Maka bila dia masuk syurga, ada riwayat sebut Allah akan cipta untuk dia seorang lelaki, temankan dia dalam syurga. Itu dia duduk. Baik. Allah kata, "Aku nak bagi azwaj mutahharah, pasangan yang mutahharah, yang tahir, yang suci, yang bersih." Allah, kalau dunia depa sembang Ipoh mali. Ni bukan Ipoh mali. Ini Allah cipta. Subhanallah. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala kata, ini paling penting sekali, waridwanum minallah, untuk ahli syurga, redha Allah ke atas kamu. Redha Allah. Sampai Nabi beritahu sahabat, Nabi kata, "Tahu tak ada nikmat lebih dahsyat dari nikmat syurga?" Nabi habaq sahabat terpanjat. Syurga tu tak larat nak sebut dah nikmat dia. Tiba-tiba Nabi kata, "Ada lagi nikmat lebih dahsyat daripada syurga." Sahabat tanya, "Apa dia?" Nabi kata, "Redha Allah ke atas ahli syurga adalah lebih dahsyat dari nikmat syurga." Astaghfirullah. Tuan-tuan, carilah redha Allah. Hiduplah kita atas kasih sayang redha Allah. Dan antara jalan kita nak dapat redha Allah, ayat 7, pangkal awal ayat 7 Az-Zumar. Ayat tu Allah kata, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kata Allah, "Sekiranya kamu bersyukur, yardahu lakum, aku redha kat kamu." Syukur. Bina sifat syukur dalam tubuh, dalam badan, dalam diri kita, maaf. Bina sifat syukur sepanjang kita hidup. Walau yang kita dapat 5 sen, syukur. Karena lawan bagi syukur ialah sifat syaitan, nama dia kufur. Syukur sifat para nabi, para rasul. Ketika Rasulullah ditegur oleh Aisyah sebab Nabi bengkak kaki sembahyang punya lama, sembahyang malam, Aisyah kata, "Ya Rasulullah suami, apalah nak teruk-teruk macam ni? Awak ni kekasih Allah." Apa Nabi jawab? "Apakah tak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Itu dia tuan-tuan. Bina sifat syukur dalam hidup. Segala nikmat yang Allah beri, syukur walau 5 sen. Ucapkan alhamdulillah. Keluar bilik air, buang air kecil, buang air besar, keluar bilik air,
Alhamdulillah. Kut nak baca panjang tak hafal, baca pendek Alhamdulillah. Jadilah tanda syukur Allah hilangkan penyakit. Itu dia duduk. Muslimin dan muslimat, akhir sekali, setengah jam cukup. Abang 20 minit depa suruh lajak sikit. Ha, dah lajak dah 10 minit. Last sekali nak sebut apa dia? Entah dah datang belum Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Malam 21 sudah lepas. Malam 23 sudah. Malam esok, malam 25. Tak kira lah malam apa. Asalkan kita bangun iktikaf ke, solat malam ke, tak kira lah di 10 malam akhir, ambillah Lailatul Qadar. Allah bagi. Semoga kita dapat Lailatul Qadar. Allahumma rizqna Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terus mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita. Sihat tubuh dapat kita habiskan sampailah hari Rabu depan. Hari terakhir 30 Ramadan. InsyaAllah raya hari Khamis. Mudah-mudahan Allah selepas itu bagi lagi kita kekuatan dengan 6 Syawal pula sekadar mana yang kita mampu. Sehinggalah pejam 2 mata kita bertemu Allah. Semoga redha Allah bersama kita semua, bersama ibu dan ayah kita sama ada masih hidup atau yang telah pergi, bersama anak isteri keturunan kita berhimpun sekali di dalam syurga seperti yang dijanjikan oleh Allah. Ayat 21 surah At-Tur, Allah janji beriman elok-elok, Allah akan himpun semuanya keturunan kita dalam syurga. Janji Allah. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ayat 21 surah At-Tur, kata Allah, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti mereka oleh zuriat mereka, biimanin, zuriat tu pun beriman, kata Allah. Dia mati, katalah ayah mati, dia beriman. Tinggal anak, anak beriman. Tinggal cucu, cicit, semua beriman. Nah, Allah kata, alhaqna bihim, aku akan himpun mereka semua di dalam syurga. Kira mati ni pisah dunia sat. Nah, sedih rasa meninggal, pisah dunia. Akhirat jumpa dah. Allah janji, aku himpun dalam syurga. Syarat iman, takwa. Datanglah redha Allah. Bila Allah redha, mana tempat nak redha? Syurga. Sekadar itu dulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Innal aidin wal faizin. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dengan penerimaan yang cukup baik, menjadi penebus huru-hara di bumi mahsyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا
jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.